Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channelnya NC Official yang membagikan berita seputar artis tanah air, khususnya untuk Asia Lovers ya. Buat yang baru gabung dan merasa pecinta Ayu Ting Ting dan Bambang Syahir, ayo kita sama-sama bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian tahu updatean berita menarik lainnya. Selamat pagi Asia Lovers, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Dan mari kita lihat postingan yang terbaru dari Ayu Ting Ting. Ketika sedang mewabahnya virus corona ini, Ayu Ting Ting dan Babang Igun, Babang Wendy, dan Koko Ruben memberikan tips ya bagaimana caranya salaman supaya tidak bersentuhan tangan. Kita lihat saja, ini dia. Itu dia, sangat kreatif ya. Dan sekarang mari kita lihat postingan Ayu Ting Ting berikutnya yang terbaru. Ini dia, menggunakan mukena ya dengan Bilqis, sangat cantik sekali ya. Dan sekarang mari kita lihat postingan dari Babang Syahir karena ada yang terbaru. Dan mari kita lihat unggahannya, ada tiga ya yang terbaru. Ini unggahan yang pertamanya, Babang Syahir berada di tengah menggunakan kacamata dengan ciri khasnya, sangat tampan ya guys. Dan ini unggahan yang kedua, fans di Indonesia sangat menunggu ya kehadiran Babang Syahir karena memang sedang mewabahnya virus corona. Mari kita sama-sama doakan semoga virus corona ini cepat bisa diatasi ya di Indonesia, dimanapun, di negara manapun yang sudah terkena. Mari kita doakan semoga dokter-dokternya dan pemerintahannya bisa mengatasi dan sehat selalu. Mungkin hanya itu yang bisa mimin sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Seperti biasa, jangan lupa like dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.